Di dalam Al-Quran ya akhwat Islam a'azakumullah wa iyyakum, Allah menyebutkan tentang kebangkitan itu ya dengan lima cara kata beliau. Wa ya'ti itsbatul ba'ts fi kitabila ala ahadi khamsati wujuh. Penetapan kebangkitan dalam Al-Quran salah satu dari lima perkara. Yang pertama at-tasrih bil ba'ts. Allah menyatakan dengan kata-kata kebangkitan langsung. Allah berfirman dalam surat At-Taghabun Za'ama alladhina kafaru an la yub'atsu Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allah yasir. Orang-orang mengklaim itu, orang-orang kafir itu mengatakan, katanya mereka tidak akan dibangkitkan. Katakan, iya, sungguh, ya Rabbku benar-benar akan membangkitkan kalian. Kemudian Rabbku akan mengabarkan kepada kalian tentang amalan-amalan kalian nanti. Itu menunjukkan akan adanya hari kebangkitan. Yang kedua, At-tanbih bin nash'atil ula. Mengingatkan tentang penciptaan pertama kali. Dimana bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan manusia dari air mani, kemudian jadi segumpal darah, kemudian jadi segumpal daging. Kalau itu Allah mampu, maka bagi Allah untuk membangkitkan lebih mampu lagi. Ya. Allah berfirman misalnya di dalam surat Yasin ayat 78 sampai 79. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu. Qala man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Dan manusia memberikan kepada kami permisalan dan ia lupa akan penciptaannya sendiri. Dia berkata, siapa yang bisa menghidupkan tulang mayat yang telah menjadi tulang belulang? Katakan kepadanya, yang akan menghidupkannya adalah yang telah menciptakannya pertama kali. Dan Allah mengetahui penciptaannya tersebut. Lihat ya, Allah mengatakan yang akan membangkitkan mereka adalah yang telah menciptakannya pertama kali. Artinya kalau Allah mampu menciptakan pertama kali, dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, maka Allah mampu untuk membangkitkan mereka ya akhul Islam a'azakumullah wa iyyakum. Juga Allah berfirman dalam surat Al-Qiyamah ya. Ayahsabul insanu an yutraka suda? Apakah manusia akan dibiarkan sia-sia tidak diberi perintah dan larangan? Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna? Bukankah manusia tadinya air mani yang ditumpahkan? Kemakana alaqatan fakhalaqa fasawwa, kemudian Allah jadikan ia segumpal darah lalu Allah sempurnakan penciptaannya. Faja'ala minhu zawjayni dzakara wal untha, lalu Allah jadikan manusia itu berpasang-pasangan, ada laki-laki dan wanita. Alaisa dzalika biqadirin ala ayyuhyil mauta, bukankah itu menunjukkan kalau Allah mampu untuk menghidupkan orang yang telah meninggal dunia? Mudah sekali, ya. Yang ketiga, at-tanbih bi darbil amsal wa minhu at-tanbih bi ihya'il ardi ba'da mautiha. Yaitu Allah mengingatkan bahwa Allah mampu untuk menghidupkan tanah yang kering kerontang, yang sudah mati. Ya. Kadang kita melihat ada tanah kalau di Saudi itu, Pak ya. Kalau di Saudi itu kalau musim panas banget ya, itu yang namanya padang pasir itu kering, nggak ada tumbuhan. Tapi pas musim dingin tiba-tiba hijau. Ya. Nah itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan itu dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 39. Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'ah. فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kamu lihat tanah itu tadinya kering, kerontang, mati. Apabila kami turunkan air, maka ia pun kemudian ya berubah dan kemudian menjadi hijau. Sesungguhnya yang menghidupkannya, menghidupkan tanah yang telah mati itu adalah yang akan menghidupkan orang yang telah meninggal dunia. Di sini Allah ia mengkiaskan, kalau Allah mampu untuk menghidupkan tanah yang sudah mati, kemudian tumbuh padanya pepohonan, maka Allah pun mampu untuk menciptakan manusia. Ya, dan menumbuhkannya dari tanah. Yang keempat, at-tanbih bi khalqis samawati wal ard. Mengingatkan tentang penciptaan langit dan bumi yang begitu besar. Ya, artinya kalau bumi, langit yang begitu besar saja Allah mampu menciptakannya, masa menciptakan manusia yang kecil itu enggak bisa. Ya, sangat kecil sekali. Allah berfirman dalam surat Yasin ayat 81. Awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal ardi biqadirin ala an yakhluqa mithlahum. Bala wa huwal khallaqul alim. Bukankah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi lebih mampu lagi untuk menciptakan manusia seperti mereka? Ya, dialah Allah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. Ya. Allah juga berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 33. Awalam yarau annallaha alladhi khalaqas samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala an yuhyiyal mauta bala innahu ala kulli syai'in qadir. Tidakkah mereka melihat, kata Allah, bahwasanya Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan Allah tidak merasa lelah ketika menciptakan langit dan bumi. Tentunya Allah lebih mampu lagi untuk menghidupkan orang yang telah meninggal dunia. Ya, ya, kata Allah, sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka mudah sekali, akhi, ya, membangkitkan manusia itu. Yang kelima, at-tanbih bi asma'illahi wa sifatihi wa minhal hikmah. Mengingatkan akan hikmah Allah dalam penciptaannya. Dan bahwasanya Allah menciptakan sesuatu itu tidak mungkin sia-sia. Allah menciptakan manusia pasti diberikan oleh Allah apa? Perintah, larangan. Konsekuensi adanya perintah dan larangan apa, Pak? Adanya pahala dan siksa. Gak mungkin dong ada orang yang selama hidupnya berbuat baik, setelah itu meninggal gak diberikan balasan apa-apa. Ada lagi orang yang selama hidupnya berbuat jahat, ngebunuh, ngerampok, dan yang lainnya. Setelah meninggal, selesai. Tidak diberikan ya, siksa apapun juga. Tidak mungkin. Akhi, azakumullah. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Mu'minun, ayat 115, 116. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian itu sia-sia dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Maha tinggi Allah, Raja yang hak, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Dialah pemilik arsy yang karim. Ya. Allah juga berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 20-22. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'a al-khalqa thumma Allahu yunshi'u an-nash'ata al-akhirah innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Katakan kepada mereka, berjalanlah kalian di muka bumi dan lihat oleh kalian bagaimana Allah memulai penciptaan. Coba kamu lihat ya, bagaimana Allah menciptakan pepohonan dari biji yang jatuh lalu tumbuh, tunas, besar, 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 besar. Iya. Kemudian Allah pun menumbuhkannya kembali. Cobalah kita lihat. Allah menyuruh kita untuk berjalan di muka bumi untuk melihat tentang apa yang di bumi ini, Pak. Supaya kita yakin dan tahu bahwa saya penciptanya Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Kalau Allah mampu menciptakan pohon-pohon yang dari biji kecil itu, kemudian pohonnya itu tumbuh. Jagung dimasukin ke tanah, tiba-tiba tuh, yes, beberapa hari tumbuh tunas. Ya. Padi dimasukin ke tanah, ataupun yang lainnya lebih biji-bijian lah ya, muncul tiba-tiba tunas. Terus besar, 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 besar. Maka Allah ingin mengambil apa? Ingin kita semua ya akhi mengambil pelajaran. Kok Allah mampu ya menciptakan pepohonan dari biji yang kecil itu loh, yang kemudian jadi besar begitu, masya Allah. Iya. Maka Allah pun mampu untuk menciptakan apa? Manusia kembali yang telah menjadi tulang belulang. Maka Allah berfirman, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah kuasa atas segala sesuatu. Yu'adzibu man yasha wa yarhamu man yasha. Allah mampu untuk mengadab siapa yang Allah kehendaki, dan Allah pun menyayangi siapa yang Allah kehendaki. Wa ilaihi tuqlabun, dan kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Wa ma antum bimu'jizina fil ardi wala fis sama'. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Dan kalian sama sekali tidak akan bisa membuat lemah Allah subhanahu wa ta'ala di bumi maupun di langit. Dan kalian tidak mendapatkan wali, tidak pula penolong selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah inilah ya akhi azakumullah, di sini Allah ya menegakkan hujah akal. Akal siapapun tidak bakal bisa menolak pak dengan hujah-hujah Allah dalam Al-Quran itu. Makanya orang yang menolak adanya hari kebangkitan itu enggak menggunakan apa? Akal pikiran. Ya, yang dipikirin cuman makanan, minuman, kawin, hardolin lah kata orang Sunda, ya. Dahar modal ulin, ya. Ya orang kalau mikirinnya perut kemaluan enggak bakalan mikir. Maka kita seorang muslim disuruh berpikir, berpikir. Makanya kan Islam turun untuk orang yang berakal, tidak pak? Islam turun bukan orang untuk orang gila pak, tapi buat orang yang berakal. Dan Allah dalam Al-Quran sering kali menyuruh kita untuk menggunakan akal pikiran, berdalil akan adanya pencipta alam semesta yang maha.